dengar nggak cerita kereta hantu ini? Katanya tiap malam Jumat di gerbong ini tuh kayak ada penampakan korban kecelakaan yang terlupakan gitu. Hah? Kereta hantu? Ada-ada aja kamu ini percaya kayak gituan. Dibilangin kamu ini nggak percaya. Iya, ini kan malam Jumat ya. Gimana kalau malam ini kita buktiin aja deh. Mungkin bisa jadi pengalaman yang seru juga. Ayo, kita kesana aja. Gimana nih, Hyo? Gas gak nih? Oke, tapi janji ya, jangan ngelakuin hal aneh-aneh. Ya, mau gimana pun, itu kan bukan lingkungan kita. Kita harus sopan. Siap, bos. Ngerasain hal yang aneh ya. Mungkin perasaanku aja. Sepertinya pintu gerbong yang ini sengaja dikasih tanda deh, biar orang nggak masuk. Hah? Kira-kira kenapa ya? Kan aku makin penasaran, Raf. Heis, kumat nih anak. Dahlah, males aku, Mei. Kamu nggak ingat pesan si Aryo? Bodo amat lah, Raf. Tanggung. Kalau kata Pras Teguh mah, hidup itu cuma sekali. Jangan sampai kita mati penasaran. Iya, dahlah, terserah. Mai, tungguin dong. Oh, jadi ini kereta berhantu yang banyak dibicarain orang-orang. Siapa itu? Keluar kau! Siapapun kamu! Mai, aduh, kamu malah ngapain? Aku takut nih. Ya, siapa tahu kan kita bisa dapat penampakan secara gratis. Kalau penunggu sini marah, lalu terjadi apa-apa sama kita, aku gak ikut-ikutan loh, Mai. Shh, udah, diam. Loh, kok mati sih? Mai,
Sepertinya ada yang gak beres. Gimana nih? Apa kalian arwah penunggu gerbong ini? Apa kalian adalah korban tragedi kecelakaan kereta? Jawab! Hei, arwah-arwah tolol! Kalian semua arwah bisu ya? Mai, gila kamu! Carikan kepala tolong, saya. Tolong. Tangan saya kemana? Tolong. Apa? Tolong. Mataku hilang. Tolong. Siapa kamu? Apapun kamu, tolong jangan ganggu dan halangi aku. Aku hanya ingin menyelamatkan teman-temanku. Ya, aku tahu. Salah satu temanmu telah melanggar sesuatu hal yang gak diperbolehkan di sini. Hingga akhirnya mereka sekarang terjebak di gerbong kereta terkutuk ini bersama arwah-arwah kentayangan. Lalu aku harus bagaimana? Aku mohon, maafkan teman-temanku. Baiklah, aku akan membantumu mengeluarkan mereka dari gerbong itu. Tapi dengan satu syarat. Katakan saja, apapun itu. Tolong berikan ini ke anak dan istriku. Dan tolong sampaikan pada mereka untuk berhenti menangisi kepergianku. Di situ juga ada surat wasiat lain milik arwah kentayangan di sini. Antarkan semua surat wasiat itu juga ke keluarga mereka masing-masing. Oke, tapi tepati janjimu. Aku akan segera menuju ke semua alamat ini. Waktumu hanya sampai matahari terbit, atau teman-temanmu akan selamanya terjebak di dimensi ini. Jangan ganggu kami. Pergi. Aryo, tolong kami. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah mengantarkan surat ini dan menyampaikan apa yang almarhum suamiku pesankan. Terima kasih banyak sekali lagi ya, Mas. Ya sudah, saya izin pamit ya, Bu. Masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Hmm.
Terima kasih anak muda. Berkat kamu, kami semua kini bisa meninggal dalam keadaan tenang. Kami juga minta maaf atas apa yang terjadi. Itu semua karena ulah temanmu sendiri yang melanggar sesuatu hal yang dilarang di sini. Hehe, ya maaf. Hehehe.